peluang kepada Yuyun Go. Memberikan passing pada Nuri Skandar. Nuri Skandar jedar! Sayang sekali semua. Pergerakannya sangat baik. Sebuah gol pembuka, Win. Ya, ini perpaduan kecerdasan Yuyun Go. Kecerdikan melihat posisi dari Nur Iskandar serta kecepatan dari Nur Iskandar. Sayang sekali memang tidak diakhiri dengan eksekusi yang sempurna. Kali ini apakah antara Yuyun Go atau Satrio Sema melakukan ancang-ancang dia? Jedar! Masih melayang di atas misar dari Persija Jakarta yang dikawal Andri Tani tadi, Win. Bek kiri yang juga bermain sebagai pemain pengganti dari Ricky Akbar Ohorela yang menderita cedera dan belum bisa bermain sampai saat ini. Tidak perlu banyak menyerang, tetapi sering mencetak gol di saat dan waktu yang tepat. Sudah lakukan kali ini, masih di atas mistar juga kali ini tendangan dari Paco Kemonyi. Di kesempatan pertama, tendangan bebasnya berbuah corner kick, tapi kali ini jauh dari sasaran. Dibayangkan oleh Saifulo, masih Paco Kemonyi, Paco Kemonyi jedar! Lagi-lagi kita lihat tidak terlalu keras, ada seorang Jandia Kaputra mengamankan gawang dari Semen Padang. Sangat sulit bagi para pemain Persija, karena backup dari para pemain lainnya di lini tengah sangat minim. Peluang kali ini kembali untuk Semen Padang. Hengki Atiles kembali melakukan overlap kali membantu serangan. Menghasilkan tendangan penjuru kali ini. Tendangan langsung dari Yuyun Go. Jedar! Masih bisa diantisipasi oleh Andri Tani. Hendra Bayo pendek saja. Jedar! Kembali. Shot on target. Kali ini sebuah peluang tadi bisa kita lihat. Sebuah set piece yang sangat baik tadi. Tapi bola masih mengarah ke tengah. Usaha dari Maman untuk menahan Hendra Bayau. Menarik dan kaki dari Maman. Mengenai kaki dari Hendra Bayau. Meminta para pemain yang protes. Kita lihat bagaimana Andri tadi pada bijet. Sokolome cedar! Dar, 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 dar. Semen Padang. Sepanjang pertandingan tidak mendapatkan banyak peluang untuk menjebol gawang ataupun melakukan pergerakan yang berbahaya. Tapi ketika mendapatkan tugas untuk menjadi algojo penalti, James Kokolomel. Iya, lakukan tendangan langsung terbayang tuh. Persija Jakarta masih gagal tadi. Hingga pemain tetap play on kali ini peluang untuk Semen Padang. Memberikan umpan kepada Hendra Bayau. Onside Hendra Bayau berbahaya. Sebuah peluang kali itu Semen Padang memperoleh dikejar oleh Hendra Bayau. Dari James Kokolomel, dua orang pemain Persija Jakarta terlambat untuk melakukan jebakan offside dan membuat Hendra Bayau bisa lolos dan mengelabui penjaga gawang Andri Tani dan sekaligus Maman Abdul Rahman. Dia tahu Maman mengejar dari belakang, melakukan sliding yang memang kalau tadi dengan datar mungkin masih bisa dihalau oleh Maman tadi. Ya, sebuah tendangan yang sangat cerdik dari Hendra Bayau. Dan Irsan Maulana, kontrol bola dia, tendangan langsung jedar! Masih kembali dalam posisi sebelah kanan dari gawang Andri Tani. Arifin Fitra memberikan kepada Nur Iskandar, jedar! Rau! Sebuah peluang lagi di menit akhir tadi. Ya, jauh dari sasaran. Pemain baru tampil di babak yang kedua. Kita lihat pergerakan dari Paco Kemonyi. Ya! Drama di menit-menit akhir ini. Apakah diakhiri? Aduh, penalti. Kita lihat Paco! Babak yang kedua sekaligus wasit tampak sudah meniup peluit panjang pertandingan. Berarti harus diakhiri dengan drama adu penalti. Membuat saya menanyakan kepada Erwin, hitung-hitungannya bagaimana? Ancang-ancang dia. Jar! Arah yang tepat, tetapi bola lebih cepat bersarang di gawang Andri Tani. Ya, sangat sempurna tendangan dari Hendra Bayau. Hendra Adi Bayau. Berhadapan dengan Jandi Eka Putra. Sudah lakukan, jedar! Hasil kembali. Sangat sulit untuk ditahan. Satrio Sam, dia dapat rekan-rekannya. Sesama algojo kita lihat, jedar! Dan Andri Tanis. Antisipasi yang luar biasa dari Andri Tani. Tendangan yang cukup keras dan arahnya ke pojok memang, tapi masih bisa digapai oleh satu tangan Andri Tani.
Eksekusi cedar. Penghormatan seorang Maman Abdurrahman kepada Jack Mania. Ancang-ancang dia berhadapan dengan Andri Tani. Jedar. Sukses kali ini. Okajon bersiap-siap. Berhadapan dengan Jadya Kaputra. Okajon jedar. Dan aplaus kembali dari Okajon. Tapi tidak ada gol. Kita lihat kali ini sudah lakukan ancang-ancang. Jedar. Ini Amar Zuki berhadapan dengan Jandia Eka Putra. Ancang-ancang. Jedar. Dan Jandia Eka Putra berhasil membaca, berhasil mengantisipasi, berhasil menggagalkan. Mampukah Arifan ataupun Andri Tani yang berjaya dalam tendangan kelima ini? Jedar. Ya. Mau mengenai Mistar. Kita lihat tadi Maha Dirga Lasut. Ancang-ancang dia sebagai penendang terakhir. Mampukah membawa kemenangan bagi Persija sebagai hadiah 18 tahun untuk Jack Mania. Jedar. Dan Dirga Lasut berhasil membawa kemenangan dalam drama adu penalti bagi Persija Jakarta. Luapan kegembiraan tentu saja dari Jack Mania dan juga para pendukung Semen Padang mengiringi hasil akhir.